Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kangkung 007, di channel ini. Kali ini, saya akan membahas tentang lebak cawene. Lebak cawene ini diambil dari bahasa Sunda Buhun yang artinya Sunda jadul yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang Sunda zaman sekarang, sama seperti kaula yang artinya saya atau dia yang artinya kamu. Nah, cawene ini artinya adalah wanita perawat, namun bukan cawan. Jadi artinya perawat, wanita perawat bukan cawan ya, jangan disalahartikan. Dan penduduk Pajajaran yang dahulu memisahkan diri ke barat, saat ini masih ada. Mereka adalah masyarakat adat Pancer Pangawinan atau biasa disebut Pasepuhan Banten Kidul. Dan salah satunya adalah Pasepuhan Cipta Gelar yang ada di kaki Gunung Halimun. Sebab mereka ketika itu tidak menemukan Ki Santang dan rombongannya yang terpisah dari rombongan Prabu Siliwangi. Ketika itu, rombongan Pajajaran melarikan diri dari kejaran musuh untuk niat menyeberangi ke Pulau Christmas dan keturunan Ki Santang serta rombongannya sampai saat ini pun masih ada. Mereka adalah masyarakat Baduy yang ada di Banten. Dan lebak cawene ini merupakan warisan yang diberikan kepada golongan yang ketika itu memisahkan diri ke sebelah barat. Sebab ketika mereka memisahkan diri dari Prabu Siliwangi, dan beliau pun mewariskannya pada mereka. Namun, sampai sekarang, keturunan mereka masih mencari lebak cawene, terutama masyarakat adat Cipta Gelar yang ada di bawah Gunung Halimun. Sebab lebak cawene ini kemungkinan besar berada dekat dengan Gunung Halimun, sedangkan Budak Angon berasal dari keturunan golongan yang memilih kembali ke Dayuh atau Kota Pajajaran ketika itu berubah nama menjadi Bogor. Dan menurut sumber yang tidak bisa saya sebutkan, bahwa dia ada di Purwakarta, tepatnya di Jawa Barat, antara kota perbatasan Subang dan Karawang. Berbagai peninggalan pada zaman itu, yaitu peninggalan karuhun Sunda seperti Ugas Sunda, Pandeg Bogor Leutik, dan kutipan salah satu Ugas Sunda yaitu Uga Cisolok, yang artinya yang di dalam Ugas Sunda itu adalah Nagara Kartaharja. Lamun lebak cawene
Geus Kapanggih, yang artinya negara Kertaharja, adil dan makmur. Apabila Lebak Cawene sudah ditemukan, itulah yang ada di Uga Sunda. Mungkin di antara kalian ada yang kurang sependapat atau ingin menambahkan, bisa menambahkannya di kolom komentar. Atau jika ada yang merasa bahwa pendapat saya ini salah, mohon maaf. Silakan Anda Untuk pembahasan kali ini kita akan akhiri. Mungkin kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih buat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Indonesia mercusuar dunia.